saya Karen Elmita, nomor absen 6, kelas 3B. Hari ini saya akan praktek SBDP. Hari ini saya akan mengolah buah naga menjadi jus buah naga. Saya sudah siapkan bahan dan alat-alatnya. Bahannya ada buah naga. Saya pakai setengah saja. Ini yang sudah dipotong kecil-kecil. Kedua, gula pasir sekitar 4 sendok makan. Ketiga, susu kental manis sekitar 5 sendok makan. Keempat, es batu secukupnya. Kelima, air minum secukupnya. Alatnya ada juicer, gelas, sedotan, dan sendok. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama, masukkan buah naga yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian masukkan gula pasir. Kemudian masukkan susu kental manis. Kemudian masukkan es batu secukupnya. Kemudian masukkan air minum secukupnya. Nah, sekarang nyalakan juicernya. Tunggu beberapa saat. Kemudian tuangkan jus buah naganya yang sudah jadi. Ini dia jus buah naganya sudah jadi. Saya coba ya. Enak banget. Selamat mencoba ya. Demikian, terima kasih.